Welcome back ke Tokojek YouTube channel lagi sama Raisya. Hari ini kita bakal grebek auto project garage lagi dan di dalam bagian pemasangan satu mobil. Langsung aja kita lihat ada pemasangan asal satu project apa dan mobil apa. Let's go. Nah, sahabat Tokojek lagi kedatangan mobil Honda All-New HR-V dan lagi pemasangan 10 aksesoris nih sahabat Tokojek. Banyak banget ya. Nanti kita bakal spill satu-satu aksesoris apa aja yang udah dipasang di mobil All-New HR-V-nya. Yang pertama, yang udah kelihatan banget yang kita ganti adalah rear bumper lamp-nya nih sahabat Tokojek di bawah ini. Jadi kalau misalnya awalnya itu standar biasa, standar bawaan dari mobil HR-V-nya itu adalah tidak menyala sebagai lampu. Tapi rear bumper lamp dari Auto Project ini berfungsi menyala sebagai lampu dan memiliki tiga fungsi menyala sahabat Toto. Yang pertama adalah menyala sebagai city lamp. Yang kedua, lampu hazard ataupun lampu sein ketika dinyalakan akan menyala seperti ini. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita injak rem sahabat Toto sebagai braking lamp itu dia akan menyala juga. Jadi sekarang lampu mata kucingnya itu nggak cuma menyala kalau kena sinar lampu aja, tapi sekarang udah berfungsi menyala sebagai lampu juga. Jadi keren banget ya. Dan juga ini ada aksen warna smoke-nya. Jadi yang pastinya cocok banget sama HR-V yang warna hitam juga. Jadi tampilnya tambah sporty, tambah gagah lagi. Nah, ini ada bumperan, langsung aja kita kepoin lagi ada aksesoris apa lagi. Let's go. Nah, selanjutnya sahabat Toto udah ada 3 aksesoris terpisah yang udah dipasangin, yaitu cover-cover. Yang pertama adalah mirror cover untuk melindungi bagian kaca spion. Dan yang pastinya fungsinya itu melindungi untuk bagian kaca spionnya supaya nggak terkena gores-gores ataupun lecet-lecet. Karena kan kadang-kadang suka terbentur dengan kaca spion motor ataupun kena kunci atau goresan kuku, itu bikin bodi asli dari mobilnya itu jelek karena ada goresan-goresan ataupun lecet-lecet. Jadi sekarang udah terlindungi. Dan juga yang pastinya mirror cover di Auto Project ini beda banget karena ada aksen-aksen tulangnya ini, jadi terlihat lebih aerodinamis. Dan juga nggak cuma mirror cover aja, ini juga dipasangin 2 aksesoris terpisah, yaitu door handle cover dan juga outer handle cover. Nah, kebetulan Pak Aziz ini memilih dua-duanya, jadi protection-nya jadi lebih sempurna gitu sahabat Toto, di bagian gagang pintunya dan juga di dalam mangkuk bagian gagang pintu. Jadi sekarang kalau misalnya kalian nih suka banget gak sengaja kalau buka pintu pasti kena kuku bagian si bodi asli mobilnya. Yang pasti kalian coba cek deh di mobil kalian, kalau misalnya gak pakai cover-cover pasti ada goresan-goresan halus. Nah, itu tuh yang bikin jelek si bagian pintu mobil. Tapi sekarang sudah ada door handle cover, sudah ada outer handle cover, jadi sudah terlindungi banget. Dan kebetulan yang dipilih sama Pak Aziz ini adalah warna yang karbon nih sahabat. Jadi senada semua, dari mirror cover, kemudian door handle cover, outer handle cover, semua warna karbon. Jadi kebetulan bodi mobilnya adalah warna yang hitam ditambah dengan warna karbon, jadi lebih ada aksen sporty dan juga gagahnya juga. Nah, ini dia sahabat Toto, untuk door handle-nya juga kalian nggak perlu khawatir, door handle dan juga outer handle covernya sudah fit size banget, jadi sudah mengikuti bawaan ukuran dari si pintu All-New HR-V-nya. Nah, masih seputar outer handle dan juga door handle cover nih sahabat Toto, karena pengguna All-New HR-V itu juga banyak banget yang nanya, Kak, kan pintu dari gagang pintu dari All-New HR-V itu cuma 2 piece, kalau misalnya beli door handle cover atau outer handle cover itu dapetnya kayak gimana sih? Nah, kalau door handle cover, kalian akan dapat 2 bagian, 2 pieces, yaitu bagian kiri dan juga kanan depan. Kalau misalnya outer handle, karena kalian juga tahu ya, gagang pintu belakang All-New HR-V ini letaknya ada di pilar C. Kalau outer handle, kalian akan dapetin satu set, yaitu 4 pieces, 2 bagian depan untuk mangkuk dalamnya dan juga bagian belakang satu set seperti ini, sahabat Toto. Jadi semoga cuma bagian depan aja yang tercover, tapi bagian belakang pun juga sudah aman. Nah, ini dia door handle dan juga outer handle cover untuk All-New HR-V. Nah, selanjutnya udah kita pasangin juga nih aksesoris crank guard sahabat Toto, yang fungsinya melindungi bagian mesin bagian bawah. Jadi kalau misalnya in case melewati jalan-jalan yang penuh bebatuan ataupun kerikil, pentalan batu ataupun kerikilnya itu nggak langsung mengenai si mesin mobil dari bawah gitu sahabat Toto. Jadi super up, super melindungi banget. Dan yang pastinya ini pemasangannya nggak pakai pengeboran sama sekali, dan kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti mau ganti oli, karena crank guard kita ini sudah menyediakan lubang-lubangnya. Jadi kalian nggak perlu copot pasang si crank guardnya ini. Jadi super praktis banget, dan yang pastinya mesin bagian bawah mobil kalian itu juga super jadi aman. Nah, selanjutnya gak cuma crank guard aja, di bagian depan ini ada cover list untuk headlampnya nih sahabat Toto. Yang pastinya jadi tampilan dari depan itu makin keren banget. Dan warna yang dipasang ini adalah warna karbon, jadi senada dengan warna mirror cover dan juga outer handle dan juga door handle covernya. Selanjutnya ada apa lagi? Langsung aja kita kepoin lagi.
Nah, sebelum kita masuk ke dalam, Rachel mau spill juga ini aksesoris yang penting banget dipasangin di mobil, yaitu aksesoris door sill plate nih sahabat Toto. Yang kebetulan customer-nya memasangnya door sill plate ori design yang with lamp. Jadi bisa kelihatan ya, ini ada lampunya dan perpaduan antara warna stainless dan juga warna kulit hitamnya itu super keren banget yang pastinya stylish. Dan gak cuma mempercantik mobil aja, tapi ini juga berfungsi banget nih sahabat Toto, karena ini melindungi bagian frame pintu mobil. Jadi sekarang kalau misalnya keluar masuk mobil dan kena alas sepatu kalian yang cukup kasar, itu nggak bakal ngerusak frame pintu asli mobil kalian karena sudah ada aksesoris door sill plate ini. Jadi nggak cuma bikin keren aja, yang pastinya fungsional banget buat melindungi bagian dari mobil kalian. Nah langsung aja ya, ini udah kita spill, sekarang kita masuk ke dalam dan kita lihat ada akses apa aja. Nah sekarang kita udah di dalam mobil All New HR-V ini ya sahabat Toto, dan sekarang udah dipasangin banyak banget panel-panel yang dipasangin di mobil All New HR-V nya. Di antaranya ini hampir semuanya sih, kita spill satu-satu kali ya. Ada panel inner handle, kemudian ada panel armrest, ada panel fan AC, kemudian ada panel steering wheel, dan juga ada panel front room lamp, ada panel fan AC yang belakang, dan juga nggak cuma panel-panel aja, tapi customer juga memilih ini nih sahabat Toto, shift knob dari Auto Project. Karena kalau misalnya standarnya itu hanya warna hitam polos biasa aja, nggak ada kece-kecenya sama sekali, tapi udah diganti sama shift knobnya Auto Project yang ada aksen 3D-nya seperti ini, dan juga di sampingnya itu ada warna karbonnya yang pastinya sudah fit size banget, karena di depannya itu ada tuas di personelingnya, ini nggak mengganggu fungsinya sama sekali, jadi sudah fit size banget nih sahabat Toto. Nah, apakah ada lagi? Pastinya ada lagi dong. Soalnya kita move ke akses berikutnya. Nah, tadi panel-panel udah, kita juga mau spill nih. Salah satu hot item juga di Auto Project ini adalah aksesoris center multi tray yang peletakannya itu ada di dalam console box. Karena kalau misalnya kalian tahu, dalam console boxnya All New HR-V itu hanya satu tempat penyimpanan yang cukup dalam. Jadi kalau misalnya numplokin semua barang-barang, kalau misalnya mau nyari agak susah ya sahabat Toto. Makanya kalian butuh banget nih aksesoris center console multi tray ini. Ini fungsional banget karena nanti kalian akan mendapatkan dua tempat penyimpanan nih, bagian dalam bawaan dari HR-V-nya dan juga ini di atasnya. Dan juga kelebihan dari center console multi tray kita ini adalah punya banyak kompartemen. Ada kompartemen yang besar, ada yang buat kartu, dan juga ada yang buat koin-koin. Dan ditambah ada karetnya, jadi sebagai anti slip barang-barang kalian, dan juga yang pastinya gampang banget dibersihinnya. Ini gampang banget dipasangin di mobil, tinggal ditaruh aja. Dan juga yang pastinya kalian mendapatkan tempat penyimpanan tambahan di mobil HR-V kalian. Jadi kalau misalnya sekarang yang nyari barang lebih terorganisir dan juga lebih rapi interior mobilnya. Nah, aksesoris yang gak boleh ketinggalan adalah Max Map 7D nih sahabat Toto, yang kebetulan dipasangin di All New HR-V ini adalah yang tipe diamond dan warnanya yang black, dan yang pastinya dengan menggunakan coil mat. Jadi sekarang gak perlu khawatir lagi, dan kelebihan dari Max Map 7D ini adalah sudah full cover semua permukaan lantai mobil, jadi nggak ada lapisan bludru yang tertinggal. Dan yang pastinya kalau misalnya karpet bludru itu suka meninggalkan kotoran ya, jadi susah banget dibersihinnya. Tapi dengan karpet Max Map 7D ini, karena bahannya adalah PVC leather dan juga coil matnya bisa dilepas pasang secara mudah, ini nggak bakal bikin interior mobil karena itu jadi kotor. Dan pastinya sudah cover semuanya dari ujung, dari tepi-tepian sampai ke ujung juga, jadi sudah full coverage. Dan ditambah lagi di bawahnya itu sudah ada anti slip yang pastinya nggak bakal bikin berbahaya ketika kalian berkendara. Nah, selain Max Map 7D, ada juga aksesoris yang dipasang juga adalah mudguard. Ini adalah pelindung bagian bawah mobil. Jadi kalau misalnya kecipratan air ataupun melewati jalan-jalan yang lumpur, itu cipratan air atau lumpurnya nggak bakal langsung mengenai bodi mobil kalian. Jadi meminimalisir kotoran-kotoran yang bisa menempel di bodi mobil. Dan juga kalau misalnya kelewatan jalan-jalan yang bebatuan kecil ataupun kerikil, nggak langsung kena ke bodi mobil dan bisa bikin lecet-lecet. Dan karena sekarang udah pakai mudguard, jadi sudah aman juga nih sahabat Toto.
Nah, kebetulan customer juga memilih menambah untuk aksesoris front grille cover yang buat All New HR-V ini, sahabat. Dan kebetulan yang dipasang adalah warnanya yang karbon, jadi senada dengan cover-cover yang sudah dipasang di mobil All New HR-V-nya. Jadi, yang tadinya mobilnya dari depan itu front grille cuma polosan aja warna hitam glossy, senada warna body. Sekarang udah ditambahin aksesoris front grille cover dari Auto Project, jadi ada sentuhan karbonnya yang pastinya tambah sporty lagi, tambah keren lagi mobil All New HR-V-nya. Nah itu dia sahabat Toto, grebek Auto Project Garage hari ini. Dan kebetulan ada All New HR-V yang kita spill tadi aksesorisnya, yang tadinya cuma pesan 10 aksesoris, tapi karena main ke experience store kita langsung nambah jadi lebih dari 20 aksesoris yang dipasangin di All New HR-V nya nih ya sahabat Toto. Jadi hampir full set kalau kita bilang ya. Nah, kalau misalnya sahabat Toto mau main kesini juga, langsung aja datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Sejahtera Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya nggak bisa datang kesini, tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa nih, cek di e-commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, ataupun di Blibli. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Auto Project, di TikTok, dan juga di Instagram. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil, auto keren. Bye!